Wah, oh, TUAV mabuk. Yo, eh. Wih, enak kan? Yo, kita kabar tim sekarang. Oke. Gimana mau beri ini sakit sih ya? Oke. You got friends in me. You got a friend in me. Hai, Mas Mabro, apa kabar semuanya? Jadi kali ini Mabro ya, kita bakal bahas attachment atau guns PTM 13 ya Mabro. Oke, jadi Ocha bakal ngasih tahu ke kalian official M13 dari Ocha ya. Karena pada saat awal rilis kemarin skin mythic M13 ini, yang pas Ocha review di video sebelum-sebelumnya ini Mabro ya, Ocha menggunakan attachment atau guns speed dari Mabro ya. Oke, nah jadi sekarang Ocha udah racik nih attachment yang bagus untuk M13 mythic atau yang biasanya nih Mabro ya. Oke, ntar Ocha review 2 match lah ya. Yuk, let's go. Kita langsung coba aja Mabro ya. Ocha bakal kasih tahu attachment atau guard speed di akhir video, oke? Let's go. Oke, Mabro, Ocha udah di dalam game. Let's go ya. Ini Ocha mau pakai M13 mythic ya untuk yang pertama, oke? Let's go. Kita langsung coba aja Mabro ya. Kita bisa satu tim sama AMTC. Udah. Mana musuhnya ya? Kan? The best Mabro ya. Ini satu batch isi pro player semua cuy. Ini attachment yang Ocha pakai ini Mabro ya. Ini lebih enteng. Okay. Nice, sakit banget. Instant kill. Ini instant kill banget Mabro. We've taken the lead. Hardpoint lost. Oke Mabro. Woi deh. Iya, kena dia. UAV recon is standing by. Coba UAV Mabro. Yo, wih enak kan? Wow. Ntar Ocha pakai attachment yang biasa nih Mabro. Eh untuk senjata biasa maksudnya. Oke Mabro. Asli ini agak lumayan menurut Ocha attachmentnya ya. Daripada yang pas Ocha review kemarin tuh agak berat. Tapi recoilnya no recoil banget Mabro ya. Down. Destroy the enemy's UAV. Peluru banyak nih ya. 10 peluru aja bisa bunuh orang ya. Berarti kalau dia ada 60 bisa 6 orang nih. Atau travel berasa LMG. Oke, dapat saja. Wih. Nice. Gila, men. Dia pakai quick fix tuh tadi. Waduh, weh, 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 weh. Kenapa nih? Lo. Aneh mah bro tadi ya. Itu Ocha enggak ke apa namanya? Kalau di iPhone tuh enggak ke get access. Ya. Emang enggak Ocha aktifin gitu rasanya. Ini menurut Ocha kayak aspal sih ya. Dan juga bisa buat jarak dekat apa bro. Mati saja tuh ya. Oke, 2. Dan Ocha dibokong, tapi gak apa-apa lah. Yuk, let's go aja kita coba yang gosongannya Mabro, untuk senjata gosongannya ya. Ini sih menurut Ocha udah oke banget ya. Ini final attachment M13 dari Ocha, oke? Tapi ini untuk kalian yang agak bermain agresif, karena kalau buat ngendok ini tidak sih ya. Untuk support banget ya, kurang menurut Ocha. Yuk Mabro, sekarang saatnya kita coba yang gosongannya ya. Oke, ini enak juga Mabro ya. Menurut Ocha sama-sama enak lah ya. Yuk, let's go. Nah, satu Mabro. Iya, kena dia. Oke Mabro. Mati tuh orang ya. Yuk, kita kabar sini sekarang. Oke. Gimana Mabro ini sakit sih ya. Oke. Fire rate-nya kenceng banget. Yuk kita naik ke atas ini dulu. Ya. Kali aja kita bisa ngangkat dari sini. Dapat satu. Dapat dua. Tuh kan, gila lurus banget men. Asli ini kayaknya lebih enakan ini Mabro daripada yang mythic ya. Wah. Oh, gila.
Hunter killer drone on standby. Hardpoint is ours. Friendly Shock RC is coming. Wah, kena lagi dia mah, bro. Sakit kan? Luar biasa, men. Enemy in sight. Tunggu. Hardpoint locked down. Target down. Mati tuh orangnya. Sampai dulu mah, bro. Yoi. Hostiles have captured the hardpoint. Hardpoint is ours. Mana musuhnya? Contact with enemy. Target down. Ya, mantap. UAV recon standing by. UAV recon is standing by. Friendly Shock RC is ready. Friendly Shock RC is coming. Target down. Contact with enemy. Target down. Target's in sight. Lo. Spawnnya barengan mau bro ya, masa di situ ya? Asem. Bukan barengan sih maksudnya, dia masa spawnnya di tempat Ocha. Kok dia pakai itu tuh, quick fix. Abis karat bunuh orang. No. Misi pak. Hardpoint contested. Hostiles have the hardpoint. Hardpoint locked down. Oke, kena dia mah bro. GG kan? Sakit kali ini sumpah dah. Yoi, the best. The best mah bro ya. Enak ini. Yoi. Yoi mah bro, menurut kalian gimana? The best kan? Ini kalau buat golping kurang sih menurut aku ya, karena tidak berasa pada saat golping kalau kamu nggak bisa. Yo ima bro. The best ya. Ini enakan skin yang biasa ya, mabru ya. Ini untuk kalian yang bilang skin mythic-nya pay to win, mabru ya. Wow, Ocha merasakan di sini ya. Kalau pakai redor itu lebih oke daripada pakai iron safe-nya dari mythic-nya, mabru ya. Tapi kalau kalian mau beli mythic-nya juga ya oke sih, karena keren skin-nya ya, mabru ya. Oke. Yaudah, let's go Ocha, langsung kasih aja attachment atau gunsmith-nya untuk kalian nih, mabro. Jadi ada dua, oke, let's go. Nah, ini dia nih ya. Nih, Ocha kasih tahu yang biasanya dulu, mabro. Karena enak, gak tau kenapa ya. Tuh, RTC silencer barrel. Ini nge-silent nih, mabro ya. Voice suppressor-nya dari sini, mabro ya. Oke, ini kayak apa ya, extended... ya itulah pokoknya mabro ya, oke. Terus Ocha pakai rated sight, terus no stock, jadi mobility dari sini kalau kita mau build pakai no stock, Ocha laser vertical, terus large extended magazine B. Ocha sebenarnya udah nyobain nih pakai 300 RTC ini mabro ya, atau double stack ini. Ya tambah sakit tambah cepat mabro, tapi agak berat gitu, jadi nggak worth it menurut Ocha sih pelurunya. Ini aja nih mabro ya, extended magazine B ini ya, nambah peluru juga banyak, oke? Karena nggak terlalu beda jauhnya mabro. Nah selanjutnya untuk yang mythic ini mabro ya, Ocha pakai RTC silencer barrel juga, terus no stock sama sih Ocha laser tactical. Ini sama mabro ya, cuma perbedaannya kalau yang tadi itu pakai optik. Nah kalau yang ini dilepas optiknya diganti granular grip tape ya. Secara kalian misalnya recoilnya kurang bisa pakai under barrel juga mabro ya. Oke, mantep sih. Tapi Ocha ngerasa tadi pakai red dot set lebih enak mabro, nggak tahu kenapa ya. Oke, oke mabro, makasih udah menonton, jangan lupa share video ini ke teman kalian dan jangan lupa subscribe juga. Oke mabro, yep, see you mabro, makasih ya udah menonton. Dadah. Yaudah, dadah semuanya. See you next.